about what he's doing, how it all turned to lies. Sometimes I think that it's better. Oke teman-teman, ini ada NPM Direktur Muda. Ini dari Jakarta mengarah ke Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman sahabat Muslim 78 Channel. Pagi hari ini saya berada di simpang kilometer 12 ya. Simpang kilometer 12 perbatasan antara Palembang dan Banyuasin. Nah, ini pintu gerbangnya. Itu dari arah Betung yang kemarin terjadi macet, atau dari arah Jambi dan Padang ya, teman-teman. Nah, jadi alternatif buat pemudik yang di sana, dari arah sana bisa dari arah Jakarta, dan sini juga dari arah Jakarta juga. Jadi ini jalan lamanya yang melintasi pinggiran kota Palembang. Sementara ini jalan bypassnya. Jalan bypassnya terminal Alang-Alang Lebar. Jadi lurus bisa tembus ke Jalan Soekarno-Hatta, terus lurus ke arah Musi 2 dan tol. Nah, ini tidak beberapa meter, serang 300 meter adalah terminal A Kota Palembang ya, teman-teman. Nah, di sana ada 100 meter ke depan ada kios bensin dan ada tempat peristirahatan kalau teman-teman atau pemudik yang mau istirahat ya. Nah, tadi ada NPM yang baru lewat dari Jakarta. Informasinya mungkin telat semua ya, karena kemacetan di Merak. Teman-teman, jadi kita beralih ke Terminal A Alang-Alang Lebar ya, teman-teman. Nah, ini Terminal A Alang-Alang Lebar. Dan di sini di pinggir sudah ada pos pengamanan dari kepolisian. Pos PAM Polres Tabes Palembang. Nah, sementara yang di dalam itu ada pos pelayanan dari Dishub ya. Pos pelayanan dari Dishub, di situ ada ruang CCTV untuk seluruh Palembang Sumsel yang dipusatkan di sana. Jadi teman-teman yang mau istirahat yang dari arah sana, dari arah Jakarta, silakan mampir ya di terminal. Ini disiapkan tempat apa? Masjid ada, atau sholat, tempat istirahat juga ada di situ. Nah, jadi sudah disiapkan oleh Terminal A Alang-Alang Lebar Kota Palembang. Oke teman-teman, ini bus yang kedua, ANS, baru tiba dari Jakarta, memasuki Terminal A Alang-Alang Lebar. Langsung lapor ya, ini semua kesiangan ya, untuk bus-bus Padang dan bus-bus lainnya karena ada kemacetan di Merak. S27 di belakang NPM yang dari Padang. NS berangkat menuju ke Padang, selamat jalan. Susul NPM. NPM dari Padang. NPM dari Padang P16 akan menuju ke Jakarta ya teman-teman. NPM P16. Bang. Angkat. Mengarah ke Rantau, Jakarta. NPM P16, selamat jalan. Teman-teman, dari terminal kita beralih ke simpang lampu merah Soekarno-Hatta atau simpang Palem ya, namanya simpang Palem. Nah, kalau ke arah sana, ke arah terminal tadi, ke arah bypass terminal Alang Lebar. Kalau ke lurus itu juga ke arah Jambi, jaman lewat pinggiran kotanya ya teman-teman. Nah, di sini pertemuan arus mudiknya, jadi semua kendaraan pribadi atau bus pasti lewat sini ya. Ke kiri bisa, lurus juga bisa, nanti di flyover ke kiri kalau mau lurus. Tapi kalau kiri terus lurus jalan bypass terminal, langsung terminal, nanti ke kiri langsung ke arah Jambi kalau ke arah Padang.
Oke, selamat pagi teman-teman. Kita sudah sampai di loket perwakilan Epastar ya. Bukan perwakilan. Nah, ini loket besarnya di sini ya, Palembang ya, teman-teman. Karena mabesnya atau poolnya ada di Kota Palembang. Pool utamanya di Kota Palembang. Nah, ini ada dua Epastar yang akan segera diberangkatkan. Nah, ini satu yang baru nyampe dari Jakarta. Nah, ini ANS 015. Teman-teman yang kita tunggu-tunggu, Tronton Epastar yang baru udah masuk, udah sampai di Palembang ya. The Scania Premium. Nah, sudah ada merek-mereknya, Lubuk Basung, Tasikmalaya, Yatol Sumatera. Ini situasi hujan Kota Palembang menyambut Tronton baru Epastar. Ini dari Avante H9. Avante H9 dari karoseri Tentrem ya, teman-teman. Ini lebih keren ya. Mantap, masuk ke garasi atau masuk ke loket Epastar dulu ya. Nanti baru ke garasi. Ini suasana loket Epastar ya, teman-teman, di KM11. Nah, ini Om Yopi yang awal. Mana Om? Sehat. Mana satu lagi Om? Masih di tol tadi. Oh, di tol. Jauh ya jaraknya? Jauh. Oke, teman-teman, jadi ada dua unit ya. Ada dua unit Epastar yang baru, Tronton. Ini menggunakan Scania K410. Ini menggunakan Scania K410 IP ya, teman-teman. Keren-keren. Ini Avante H9 ya, bukan H7, Avante H9. Ini karoseri Tentrem. Wow, mantap. Ini penampakan dari depan. Avante H9 The Scania Premium, Lubuk Basung, Tasikmalaya ya. Ini jurusan sudah dibuat oleh ownernya. Ini menggunakan sasis dari Scania K410 IP ya, teman-teman. Serta bodi dari Tentrem Avante H9. Wow, si baru, mantap. Oke. Misi Om, bentar. Ini posisi dalamnya Avante H9 Epastar. Pakai Lekres ini, Nen.